dulunya dari nol dapat 4, sekarang dapat 5, sampai kita bisa meraih kedudukan menjadi salah satu unsur ketua sebagai wakil ketua. Inilah prestasi yang kita pertahankan dan kita tingkatkan, sehingga dukungan masyarakat ini kan tetap lebih banyak lagi kepada Partai Nasdem. Dan kita tentu selalu melakukan evaluasi. Evaluasi sebagai partai baru yang sekarang sudah jadi 4 besar, walaupun target kita kemarin kan 3, tapi ini kan kalau untuk urusan Kalbar kita boleh katakan paling prestasi lah kan di zona Kalimantan. Ini kan mungkin perlu diperbaiki, silakan kita cek di market kita sebagai bentuk evaluasi untuk mempertahankan eksistensi Partai Nasdem Kabupaten Sambas.